Oke, kali ini kita akan mencoba mengakses sebuah SD card atau kartu memori dengan menggunakan Arduino. Dan ini adalah micro SD card adapter digunakan untuk menghubungkan ke Arduino-nya. Sehingga program ini bertujuan untuk menyimpan sebuah file teks ke SD card dengan nama data1 dengan ekstensi TXT. Kita akan mencoba mengeceknya apakah itu berhasil atau tidak dengan melihat data tersebut di komputer. Oke, langsung saja kita coba. Bukan SD card. Oke, kita power on Arduino-nya. Nah, ini sudah berhasil. Simpan data. Oke, simpan data berhasil. Kita coba lihat menggunakan PC apakah ada datanya. Turn off. Kita menggunakan sebuah adapter. Oke. Dan pada PC. Langsung kita buka SDHC. Kita ada data1.txt, maka ini adalah file yang telah disimpan. Dan teruskan tes simpan file teks pada SDK. Sepertinya berhasil. Dan Anda dapat menggunakan untuk aplikasi lainnya yang menggunakan modul SDK.